Ini dia video rilisannya CRG, guys. Halo guys, selamat malam. Detik-detik rilisan Jetbus 5 sinar saya. Tapi ini yang pertama, ini ada Fajario ya, yang akan segera rilis ini. Di sana ada Adi Putra Official juga akan mengambil gambar ya, ngambil video. Kita nantikan bareng-bareng. Tiga, dua, satu. Fajario Wisata rilis satu unit Ronton Scania. Ini satu teman sama Pak Riki ya. Oh kok Pak Riki, Om Riki katanya Om lebih muda lagi ya. Katanya satu lifting sama Om Riki. Bis mana ini? Riau. Riau. Pekanbaru. Pekanbaru. Sambil menanti rilisannya Sinar Jaya, guys, di sana terpantau berapa unit itu? 1, 2, 3, 4, 5 unit CRG. 5 unit CRG yang akan rilis pada malam hari ini dengan kelas special class. Nah, ini bisnya orang Aceh. Selamat dan sukses buat PO CRG ya. Keren banget nih CRG nih. Mercy 1626 Euro 4 ya. Apapun bodinya, chassisnya tetap Mercy TOP. Nah, ini belinya di TOP chassisnya. Lima unit CRG, guys. Kita ambil foto dulu ya. Kita ambil foto dulu. 5 unit akan segera keluar pada malam hari ini. Langsung ke mana CRG ini? Di Banda Aceh, bis Aceh punya ini dari ujung barat. Bisnya ujung barat, guys, Aceh. 5 unit Jetbus 5 siap meramaikan mudik lebaran 2024. Jalur Sumatera. Hari Rabu. Jadi CRG siap meramaikan jalur Sumatera, guys. Jalur Sumatera siap diramaikan oleh CRG. Loh. Jalur Sumatera ada CRG.
Langsung Aceh Pak ini Pak. Aceh. Pakai Aldila ya. Usah kita jumbo-jumbo. Aduh. Lihatlah. Aku sekali-sekali lah naik bis Aceh. Aceh ini kelasnya eksekutif ya. Rutenya kira-kira ngundi Pak, Pak? Ini yang ada Medan Aceh sama Medan Pekanbaru. Medan Aceh, Medan Pekanbaru ini tujuannya nanti. Nanti Medan Bandung, Lampung Bandung insyaallah ada ini. Medan Bandung masih rencana ya. Ini Jetbus 5-nya ini khusus Medan mana Pak? Jadi ini saya masih Medan antara Medan Pekanbaru sama Medan Aceh. Medan Pekanbaru, Medan Aceh nih pakai Jetbus 5 karo Sari Adi Putro. Dengan apa chassis Mercy 1626 Euro 4. Akhirnya aku naik bus Aceh, guys. Oke. CRG tipine layarnya pakluin 32. Non toilet. Oh, non toilet. Mantep, guys. Ya mumpung ada di Adi Putro guys, kita lihat-lihat bis Sumatera. Toiletnya di tengah. Ini toilet. JRG Mercy 1626 CT jumbo-jumbo pakai Aldila. Keren banget. Berapa hari Pak ini Pak nanti Pak sampai Aceh Pak? Sampai Aceh dari sini kemungkinan. Kan lebaran ini macet kan pasti. Iya, kalau biasa normalnya kurang lebih 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Untung keluarnya malam ini ya. Kalau besok kalau udah one way. Udah one way kalau besok. Aduh. Oke. Peleknya udah pakai Alcoa semua. Peleknya wis pakai Alcoa. Masyarakat Aceh, salam buat masyarakat Aceh. Ada CRG Jetbus 5 Mercy 1626 Euro 4. Nah ini pelek yang asli bawaan dari Mercy dari Alcoa. Masih dalam proses penggilapan guys. Tadi udah berfoto-foto juga aku. Berfoto-foto sama bisnya orang Aceh yaitu JRG. Mantap betul bisnya ini. Mantap serba merah ini. Jadi buat persiapan mudik lebaran 2024, jadi ini sampai Aceh diperkirakan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu berarti sekarang tanggal 4, nyampe sana tanggal 7. Ya benar ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 udah nyampe Aceh. Tanggal 7, 8 lah. Tanggal 7, 8 udah nyampe Aceh. Buat persiapan mudik lebaran 2024 dengan rute Pekanbaru Medan atau Aceh Medan. Ndi mau ya? Lali aku. Salam buat masyarakat Aceh, wis di Sumatera pakai Jetbus 5, wis. Mantep, wis. Keren-keren JRG. Di sana juga ada Adi Putro official yang juga akan nge-live nge-video JRG PT Rahayu Gemumpeng. Ya video rilisannya JRG guys.
Dan habis JRG ada Sinar Jaya yang akan keluar pada malam hari ini, Mercy 1626 juga, 2 unit ya, eksekutif, dan enggak tahu nanti tujuannya kemana. Pokoknya hari ini yang rilis tadi, wisata apa mau? Fajario Wisata sama JRG PT Jasa Rahayu Gumpung yang nantinya beroperasi di Land Medan Pekanbaru atau Banda Aceh Medan. Tadi bilangnya gitu ya teman-teman ya. Pokoknya mantep banget. Dari lihat bis Sumatera, kita lihat bis Sinar Jaya dan Semeru. Di sana ada pramugari cantik, ketemu lagi aku. Aku ketemu lagi sama pramugari Semeru. Pak, Mas ini rute mana nantinya? Semarang. Semarang Jakarta ya. Langsung ngelen atau gimana nanti? Langsung. Oh, ini rute Semerunya langsung ngelen ya. Oke guys, habis ini kita langsung ngevlog Sinar Jaya, di mana juga akan segera keluar dari Karosari Adi Putro, 2 unit Mercy 1626. Tadi juga udah ada video Fajario Wisata, JRG, Semeru ini depan kita, ada juga ada pramugari yang cantik-cantik. Cantik-cantik. Tentunya masih di Topan Channel. Jangan lupa subscribe, like di Topan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video Sinar Jaya, guys. Ini dia video rilisannya JRG, guys.